Okay, Assalamualaikum. Video kali ini saya nak berkongsi berkenaan dengan cara-cara untuk membuat data elektromagnetik. Okay. Sebelum ini saya dah berkongsi cara-cara untuk kita buat data full pneumatic system. Kali ini kita nak buat elektromagnetic system yang mana kita kawalan dia akan menggunakan signal elektrik. Okay, untuk contoh yang ini saya akan gunakan sikon yang sama dengan video yang sebelum ni, iaitu 1A plus, 2A plus, 1A minus dengan 2A minus. Kita dah buat dah sebelum ni dengan dia punya step motion diagram. So kita boleh terus pergi kepada kaedah nak buat lita elektronimetik. Okey, untuk buat lita elektronimetik dia terdiri ada dua bahagian. Okey, satu bahagian kita kena develop lita pneumatic, dan bahagian kedua kita kena develop bahagian lita elektro ataupun lita elektrik dia. Okey, so first kita bangunkan bahagian lita pneumatic dia. Okey, untuk elektronimetik, lita pneumatic dia lebih mudah lah. Okey, kita lebih mudah. Di sini kita ada silinder. Okey, ini sama, mesti sama. Okey, ini mengikut biar sensor dia. Sensor S1, S2, 0 dan 100. Dan, kemudian labeling 1A. Okey. Kemudian kita ada dua silinder. Kita ada dua silinder. Tulis label kat sini. Silinder 2. Activating labels. Activating label. Satu S1, S2. Yang ni S3. Dan S4. Sorry. So okey. Okey, so seterusnya bahagian directional control valve untuk setiap silinder. Okey, yang ini kita akan letak dia di setting dia dulu, double click. Okay, dia punya actuation dia. Actuation dia untuk elektro kita kena pakai solenoid. Ini simbol solenoid. Okey, itu beza dia eh. Kalau yang sebelum ni kita pakai pneumatic, ini kita pakai solenoid. Then ok, then kita ada terminator, kita masukkan dia dulu. Kemudian dia punya solenoid kita kena labelkan dia. Ini sebagai Y, sebab kita nak bagi arahan ni kemudian kita nak bagi arahan nanti. Y1, Y2, kita nak bagi arahan dalam lita elektro nanti. Copy paste. Kemudian Y3. Okey. Y4. Okey. Ini kita buat sambungan ya. Sambungan tubing dia. Okey, dan supply tu dimasukkan supply. Okey, ini saja bahagian untuk pneumatic system dia. Okey, seterusnya kita nak kawal Y1 dan Y2, Y3 dan Y4 ni. So mana kita nak kawal dia, bagi arahan supaya dia boleh extend dan juga retract. So kita kena ingat untuk Y1 adalah port yang kita tempat yang kita perlu bagi arahan supaya dia extend, dan Y2 supaya dia retract. Y3 untuk extend, Y4 untuk retract. Itu kita boleh check tengok dengan yang punya perpandukan anak panah yang ada dalam. Dan seterusnya kita akan pergi buat bahagian lita elektro. Okey, untuk lita elektro, okey, kita perlukan ada supply. Okay, kita kena ada supply 24 dengan 0. Okey, kita mesti ada supply. Okey, kemudian kita tengok dia punya lita dia. Kita ada push button, sensor S1, S2, S3 dan S4. So kita ada 5 input device. So kita kena masukkan 5-5 input device ni. Kita akan bagi setiap input device ni, kita akan bagi seorang satu relay.
Okay, sebab kita nak buat kawalan secara tidak langsung, indirect control, kita kena bagi delay kat dia. So untuk push button, kita pakai satu push button, kita label sebagai VB. Okay, push button. Oh, tak lagi. Kemudian push button kita sambung pada relay. Okay, setiap input juga kita bagi relay kat dia. Okay. Okay. Relay kita labelkan sebagai K. K1. Okay, untuk relay. Kemudian untuk sensor, sensor kita pakai max switch ni lah. Kita boleh pakai max switch, jadikan sebagai sensor S1. Okay. Kemudian kita kena bagi relay juga dekat dia. Terus ya. Okey, tak itu. Okey, S1 dah sudah. Kemudian kita akan tengok untuk sensor yang seterusnya. Okey, saya copy terus supaya cepat kita punya kerja kita. S2. Okey. Oh sorry, yang ni kita kena tukar relay dia. K2 number ni kena tak boleh sama. Number ni kena lain. K3 label untuk setiap relay tu kena tak boleh sama. Dan seterusnya. Okey. Ini S3, K4, K4 dan seterusnya. S4 dan K5. Okey. Okey, so kita dah bagikan setiap relay untuk setiap
kita dah bagikan relay, apa ni, kita dah bagi relay kepada setiap input device. So sekarang ni dia dah siap yang ni, kita akan buat logic mengikut state motion diagram yang kita ada ni. Okey, kita kena tengok ni balik. Contoh, untuk gerakkan silinder 1A, untuk gerakkan silinder 1A, kita kena forward dia, kita nak kena aktifkan Y1. Okey, baru dia boleh forward. Okey, Y1 ini adalah kita adalah dia punya solenoid valve. Okey, kita masukkan solenoid valve. Solenoid valve Y1. Okey. Okey, kita tengok logik dia macam mana. Logik dia Y1 untuk aktif nak forward kena ada S3 and push button. Push button K1, S3 K4. So kita kena guna, kita pakai magnet switch juga. Okey. K1. Dan K4. Okey. Okey. Susun elok. Sambung semua dia, penyambungan dia. Okey. Kemudian untuk forwardkan silinder 2A. Okey. Untuk silinder forwardkan silinder 2A, kita forward silinder A kena aktifkan Y3. Okey. Saya copy sini. Saya letak copy sini. Y3. Y3 untuk forward silinder 2A. Okey, forward silinder 2A dia pakai S2. S2 adalah K3. So saya copy ya sini. S2 adalah K3. Okey. Okey. Kemudian yang seterusnya, apabila dia dah forward, silinder 1A akan retract melalui S4, setelah mendapat arahan daripada S4. S4 K5. Okay, saya copy ya semua ni supaya kita pakai benda yang sama. Okey. Okey, ini adalah K5. Okey, dan sensor dia apa dia? Oh, sorry, not sensor, solenoid dia. Solenoid dia untuk A1 retract. Y2. Okey, ini kena betulkan. Kena betulkan balik Y2. Okey. Dan kita lengkapkan lita dia. Okey. Lengkapkan lita dia. Okey. Copy. Okey, satu lagi yang terakhir. Yang terakhir adalah 2A retract. Okey, menggunakan S1 K2. Yang ini akan jadi K2. Okey. Dan juga ini adalah Y4 untuk 2A retract. Y4. Okey. Okey, macam tu. So kita dah lengkap dah cerita kita ni. Okey, dari segi susunan 1, 3, 2, 4 ni tak ada masalah sebenarnya . Kita boleh buat itu ikut keselesaan kita lah, macam mana cara kita bekerja bila kita bangunkan lita ni. Okey, yang penting bila kita simulate dia, running dia, dia boleh berfungsi. Okey, kita tengok contoh . Okey, sekarang kita siap, kita tengok contoh, kita try run. Kita try run dia. Okey, tak ada masalah, boleh running. Dan push button kita klik dia, tekan push button. 1, 2, 3. Forward, forward, retract, retract. Okey. So, jadi mengikut, dia jadi gerakan dia mengikut kita punya step motion diagram di tepi ni. So, itu cara dia untuk kita bangunkan lita elektrolimitik. Okey. Kalau kita compare balik dengan video sebelum ni yang saya share. Itu adalah fully pneumatic. Okey.
Hasilnya dia boleh membuat pergerakan yang sama tetapi berbeza dari segi komponen-komponen yang digunakan, bergantung kepada mesin yang kita nak gunakan. Okey, sama ada mesin tu kita decide nak guna fully pneumatic ataupun nak guna electro pneumatic. Okey, kalau fully pneumatic ni tubing dia penyambungan dia akan banyak sikitlah tubing untuk untuk pneumatic tu. Okey, kalau kita nak compress sikit kita punya equipment kita, kita kena guna electro. So dekat mesin tu kita nampak simple sikit dia punya tubing untuk pneumatic. Cumanya kita kena ada satu kotak kawalan yang menempatkan sistem elektro pneumatik kita ni untuk dia punya penyambungan wiring dan sebagainya. Okay, so itu sahaja konsen saya berkenaan dengan letak elektro pneumatik supaya video ni memberi manfaat kepada sesiapa yang ingin mendalamilah tentang ilmu dalam bidang elektro pneumatik ni. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.